Yuk masak ikan manyuk, kuah santan pedas. Aku tambah petai biar tambah enak. Goreng dulu semua tahu. Angkat dan pisahkan tahu. Bumbu halus, kalau kecepatan bisa di screenshot aja ya. Kemirinya ketinggalan guys, anak. Bahan-bahan yang aku pakai udah aku tulis ya, kalau kecepatan bisa di screenshot aja. Tumis bumbu halusnya dulu. Jangan lupa diberi bumbu aromatik, seperti serai, daun salam, dan daun jeruk. Pastiin bumbunya matang sempurna biar nggak bolangu. Bumbui gula, garam, dan penyedap rasa. Masukin ikan manyung. Masukin petainya. Aduk-aduk tunggu sampai bumbu meresap. Lalu masukkan santan kelapa. Terakhir masukkan daun bawang dan tomat buat ada asam asinnya. Hehehe. Ini enak banget, kalian harus cobain. Biasa yo next video guys.